Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik sana. Alhamdulillah sahabat FB, pagi ini hari Jumat, program kerja bakti sebagian anak-anak kami arahkan ke tempat praktek. Besok kita programnya adalah program agro. Seperti biasa berkaitan dengan pertanian ataupun perkebunan yang merupakan salah satu program agro yang sudah dicanangkan oleh pihak PPA untuk kewirausahaan dan sebagainya. Dan kebetulan hari ini adalah hari Jumat, hari di mana anak-anak kita, santri-santri kita menjalankan program kerja bakti untuk menyapu masjid, halaman masjid, cabut rumput, buang sampah, bakar sampah dan lain-lainnya. Sebagian di sini ada coba di sini semua. Mari ya. Alhamdulillah hari ini kita panen ya. Seperti biasa di sini coba. Nah, om. Ini ada Dimas. Nah, kemudian coba taruh di sini kacangnya terus sana. Di sini ada Fajar. Taruh. Di sini ada Maulana atau Satrio. Di sini juga ada Kholik ya. Coba taruh kacangnya. Di sini ada Arif Batu Aji. Di sini ada Hafni. Coba taruh kacangnya dulu. Nah, di sini ada Fauzi. Nah, coba taruh kacang dulu, kumpulkan. Coba ini ambil. Hari ini sengaja kami bawa anak berapa? Anak 7 ya. Santri-santri kita, anak-anak kita ada 7 anak yang saya bawa ke tempat lokasi di mana anak-anak menjalankan program agro, praktek daripada pertanian ataupun perkebunan. Kebetulan hari ini adalah hari kerja bakti. Sebagian anak-anak saya kerahkan ke tempat lokasi praktek agronya yang berkaitan dengan kacang panjang. Kebetulan kacang panjang ini 2 hari sekali ya. 2 hari sekali kita panen. Maka hal ini saya membuat 2 kelompok. Kelompok pertama, anak-anak kita, santri-santri kita menjalankan rutinitas kerja bakti, membersihkan daripada halaman masjid, pesantren, bakar sampah, kemudian nyapu masjid, merapikan mukena, kemudian juga menata daripada Quran-Quran yang tidak begitu rapi. Sebagian anak, 7 anak, 7 santri saya bawa ke tempat lokasi praktek. Kebetulan hari ini adalah hari kerja bakti, maka sebagian anak saya kerahkan untuk ke tempat praktek panen ya, agar anak-anak juga paham mengerti bagaimana caranya untuk memanen kacang panjang. Alhamdulillah tadi pagi dari 7:30 ya, tadi kami sendirian ngontrol 7:00 baru anak-anak saya kerahkan, sebagian ada 7 santri untuk ikut serta dengan saya untuk cara melihat bagaimana memanen kacang panjang. Kadang-kadang anak-anak tidak tahu, tidak mengerti cara untuk memanen. Coba lihat di sini. Ya, coba lihat di sini ya. Jadi cara untuk memanen kacang panjang itu kita apa namanya? Kita panen, kita petik ya, kita petik. Tangkainya harus ikut sikit ya, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya terpotong seperti ini, nah seperti ini tangkainya nggak ikut ya, tangkainya nggak ikut apa namanya, tangkainya nggak ikut, tetapi hanya terpotong seperti ini, maka nanti tengkulak itu akan komplain kepada kita, artinya nggak laku kalau bahasanya ya. Kalau lakunya laku mungkin ya, tetapi kalau di pasaran, kalau kita nanti panen kemudian kita kumpulkan, kita timbang, dibawa ke pihak tengkulak, maka kita akan mendapatkan komplain, paham semua? Nah, jadi caranya untuk memanen, kita ambil ini, kemudian kita pegang tangkainya, kita petik. Nah, seperti ini. Ikut sedikit apa namanya tangkainya ya. Paham? Jangan diputar. Paham semua? Nah, kemudian hasil dari panen ini sebagaimana anak-anak PPA ada 7 anak, di sini ada Hafni semuanya juga. Hasilnya ini. Pagi ini. Alhamdulillah. Nah, sini semua. Kumpul sini. Jer, tahu ya. Nah, ini hari Jumat tanggal 6 ya, hari Jumat tanggal 6 kita panen, lihat kamera.
kita panen sudah dapat kira-kira 30 kilo lebih lah insya Allah. Di tanggal 4 hari apa itu? Tanggal 4 kami panen. Tanggal 2 kami panen dapat 15 kilo. 11 kilo kami jual dengan harga per kilonya Rp5.000. Berarti 11 kilo mendapatkan uang sebesar Rp55.000. Kemudian di panen kedua, tanggal 4-nya kita dapat panen sebanyak 32 kilo. Dan alhamdulillah harga naik sedikit Rp2.000 per kilonya, seharga Rp7.000 per kilonya. Rp7.000 kami jual ke pihak tengkula yang dekat karena pasar di sini jauh, dan kalau kami mengantar ke pasar tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga khawatirnya program yang ada di PPA mangkrak ya, karena kebetulan di sini cuma ya, masih di sini ya. Nah, di tanggal 4 kami panen mendapatkan 30. Maaf para sahabat-sahabat FB ya, ketika kita melakukan streaming ya inilah, ada yang nelpon, jadi terjeda sedikit mengenai live streaming. Maaf ya, maaf untuk sahabat-sahabat FB, untuk ibu-ibu yang mengikuti live streaming kami. Jadi intinya tanggal 4 itu kami panen mendapatkan 32 kilo. 3 kilo kami alokasikan ke pesantren untuk anak-anak kita, untuk santri-santri kita, untuk dimasak, untuk dimakan bersama. Adapun 29 kilo kami jual. Jadi 32 kilo, 29 kilo kami jual ke pihak tengkula. 3 kilo kami alokasikan untuk anak-anak kita untuk dimakan bersama di PPA, Pondok Pesantren Agro. Dan alhamdulillah harga per kilonya kemarin tanggal 4 harganya Rp7.000, dan mendapatkan hasil penjualan sebanyak 29 kilo ini mendapatkan Rp203.000. Rp203.000. Alhamdulillah. Dengan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kami masih mendapatkan keuntungan, artinya mendapatkan keuntungan daripada hasil penjualan yang sudah kami lakukan, hasil panen keduanya. Tapi kami masih belum tahu nanti ada istilah potong modal ya. Kami cuma merasa puas dengan yang merupakan salah satu program ini, di mana kami tahu tentang ilmu yang berkaitan dengan ilmu muamalah, baik itu berkaitan dengan kewirausahaan maupun pertanian dan lain-lainnya. Kita akan mengajarkan anak-anak kita, sebagian anak tujuh ini saya ajarkan, mungkin untuk besoknya ketika panen gantian ya, gantian supaya programnya berjalan, supaya program kerja baktinya juga berjalan, program daripada panennya juga berjalan, program yang lain-lainnya juga berjalan, baik yang berkaitan dengan kewirausahaan ataupun piket hari-hari itu juga berjalan. Kita akan melihat bagaimana caranya untuk mengajarkan anak-anak mengenai tentang panen kacang panjang, dan kemudian kita menata, memilih dan memilah mana yang berkualitas dan mana yang tidak berkualitas. Kita pilih, kemudian yang berkualitas inilah nanti kita timbang berapa beratnya. Kalau mencapai 30, alhamdulillah. Ataupun rendah, sampai 20 kilo, alhamdulillah. 10 kilo, alhamdulillah. Jangankan 10 kilo, jangankan 20 kilo, jangankan 30 kilo. Misalnya kalau kita nanti lihat yang berkualitas seperti ini hanya mencapai 2 kilo saja, kami selaku pihak pengasuh sangat bersyukur karena masih bisa panen walaupun 2 kilo. Karena yang kami lihat, yang kami cari bukan keuntungan dari sisi harta atau dari sisi penjualannya, tapi yang kami kejar adalah bagaimana kami mendapatkan ilmu, pengertian, pemahaman tentang dunia pertanian ataupun dunia perkebunan. Karena ilmu sangat mahal, lebih mahal daripada harta. Tetapi kalau bisa, harta kita dapat, ilmu kita dapat, sehingga adanya program PPA bisa maju, bisa berkembang untuk kedepannya. Terima kasih. Nah, coba kita ambil ya, tetap posisinya. Coba ini sini.
Posisinya kita ambil timbangan, ya. Kita sediakan timbangan di sini. Nah, kemudian kita sudah sediakan tempat seperti ini. Coba kalian duduk sana. Ya, duduk. Coba ikutin duduk. Balik sana. Duduk. Nah, kamu duduk sini. Ajar. Coba duduk bersila, bersila, bersila. Nah, bersila. Bersila. Nah, hop. Coba hafnya di situ ya. Hafnya di situ. Agak ke sini sedikit. Sekarang saya kasih kalian untuk memilih. Coba dicek dulu. Dicek yang berkualitas seperti ini ya. Yang tidak berlobang, kalian pisah-pisah ya. Kalau seperti ini panjang ya. Di sini tidak patah. Ini gabungkan. Yang kecil-kecil, yang besar-besar. Paham semua? Paham. Nanti kita ikat, kemudian kita timbang. Dari ujung ke ujung ya, dari ujung ke ujung, jangan sampai seperti ini. Paham semua? Hei, paham semua? Paham. Semangat, semangat. Masih semangat? Masih. Pak. Ini nanti diikat sama karet ya. Coba dipilih-pilih. Dan jangan diacak-acak ya, jangan diacak-acak biar enggak susah, biar enggak susah. Para sahabat-sahabat FB, para ibu, bapak, wali santri, sahabat yang selalu setia untuk mengikuti live streaming dari PPA, ini bukan hanya sekedar tontonan, bukan hanya hiburan, tetapi ini mengajak untuk sahabat-sahabat FB, mari, setiap hari 24 jam hidup kita bagaimana caranya untuk fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba untuk melakukan suatu kebaikan dan kebajikan, agar adanya kehidupan kita lebih sehat. Seperti biasa, bercocok tanam, berkebun adalah merupakan salah satu cara bagaimana caranya kita bisa menjadi sehat, badan bugar, kuat, sehingga menjalankan aktivitas seperti biasa, baik yang berkaitan dengan pekerjaan kita, yang bekerja di PT, yang bekerja di salah satu perusahaan atau toko atau berladang dan sebagainya, badan sehat, tidak lemas, tidak malas. Sama dengan anak-anak kita yang ada PPA, mereka ini menjalankan program sekolah diniyah, kajian kitab, kemudian juga setoran, menjalankan ibadah dan berbagai macam program yang ada PPA, sehingga kami berpikir adanya program agro ini yang berkaitan dengan perkebunan dan pertanian juga bisa menjadi sebab anak-anak sehat, keringatnya juga keluar, penyakit-penyakit malasnya juga hilang, sehingga mereka ini bisa dikatakan santri multifungsi, bisa menjalankan program kewirausahaan, bisa menjalankan program keagroan, bisa menjalankan program-program yang lainnya yang juga merupakan salah satu hal di mana anak-anak dituntut diwajibkan untuk menjalankan program sesuai apa yang sudah dicanangkan oleh pihak PPA. Para sahabat FB, para donatur, terima kasih telah menonton dan mengikuti acara streaming ini. Semoga dengan adanya informasi atau acara streaming ini bisa menjadi salah satu ketukan hati, bisa menjadi suatu panggilan untuk sahabat-sahabat FB bersama-sama kami untuk memajukan dan mengembangkan daripada PPA agar lebih maju. Dan silakan
hubungi pihak manajemen DPW. Di situ ada Insinyur Muhammad Arif selaku insinyur selaku direktur eksekutif. Ada pula direktur wakaf yang merupakan salah satu direktur tanah atau direktur yang berkaitan dengan lahan yang ada di Kampung Berdaya. Kemudian di situ juga ada direktur BMT Bapak Mutawalli, ada direktur DSNI, ada Kiai Saiful Ulum, ada direktur marketing, ada Ustadz Mawardi. Di belakang kita itu jangan lupa anak-anak ya, ada orang tua kita, ada ayah kita, ada ibunda kita, ada nenek kita, semuanya. Bukan hanya kalian yang memiliki ibu yang melahirkan, tapi di sana juga ada ibu-ibu kalian yang setia mendukung kalian, setia mendoakan kalian, setia menyupport kalian. Ada Ibu Haja Elsa dari Singapura. Ada pula Bapak Haji Sukirman, Bapak Nasir bin Sulaiman. Ada nenek, ada orang-orang yang senantiasa mendukung kalian agar adanya pendidikan ini berjalan. Maka jangan lupa, kalian didukung, mereka juga dukung dengan doa. Paham semua ya? Paham semua, doakan mereka. Semoga para sahabat FB, para donatur, para direktur yang ada di pihak manajemen DPW, para sahabat, dan tidak lupa dengan sahabat-sahabat seperjuangan, para da'i-da'i yang disebar di pulau-pulau oleh pihak DSNI Amanah, baik yang di Pulau Karas, Pulau Mubut, Pulau Nanga, Pulau Sembur, dan pulau-pulau yang lainnya. Semoga hari ini kita mendapatkan kesehatan, keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala di Sayyidul Ayyam ini. Semoga kita mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang kita jalankan, baik dari pihak kawan-kawan sahabat-sahabat, ibu bapak yang menjalankan aktivitas di rumah, baik yang di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri, mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, amin, dimudahkan usahanya, amin, diberikan kesehatan batinnya, amin, jiwa raga harta bendanya senantiasa diberi perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami, kita tutup dengan doa amantu billahi wahdil ahad wahdahu la syarika lahu wa kafartu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.